Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Animes TV and welcome to Mobile Legends lagi guys. Jadi di video ini gue ingin membahas Harith yang mendapatkan perubahan eksperimental guys. Jadi menurut Muntun, pasif Harith tidak terlalu berpengaruh melawan crowd control tingkat tinggi. Jadi Muntun mengubahnya untuk memperkuat daya tahan Harith guys. Pertama itu pasifnya di buff dan mendapatkan efek revamp guys. Yang dulunya berdasarkan jumlah hero lawan yang ada di sekitar, Harith akan memperoleh resilien hingga 45%. Sekarang di revamp menjadi Harith mendapatkan hybrid lifesteal hingga 30% guys. Kemudian untuk ultimate-nya juga di buff mendapatkan efek baru guys. Harith memperoleh 15% resilien saat di dalam jangkauan ultimate-nya. Jadi resilien ini adalah apa ya, pengurangan durasi efek dari CC guys. Kalau dari pasif itu 45% guys ya, yang dulunya berdasarkan jumlah hero lawan, sekarang menjadi malah mendapatkan hybrid lifesteal guys. Nah ini menurut kalian seperti apa? Jujur gua kagak bisa pakai Harith guys ya. Dan untuk ultinya, Harith akan memperoleh 15% resilien guys ya saat dalam jangkauan ultimate-nya guys ya. Jadi kalau kita nggak dalam jangkauan ultimate-nya mungkin nggak akan mendapatkan seperti ini guys. Oke, jadi revamp-nya seperti itu aja guys. Sekarang kita langsung aja coba ke in game-nya guys. Aduh, gua mana kagak bisa pakai Harith lagi, cocok. Berlama-lama kemudian. Oke, guys. Gua sudah di in game-nya guys ya. Aduh, mana gua nggak bisa pakai Harith lagi, coy. Tapi gua coba aja guys ya. Semoga aja nggak busuk-busuk amat, guys. Yang penting di sini gua memberikan kalian informasi, guys ya. Karena dulu kan Harith ini adalah hero yang benar-benar overpower banget guys, karena berkat ultinya dia bisa ngedash tanpa cooldown bisa dibilang guys ya. Dan skill 1 sama basic attack setelah skill 2 nya itu benar-benar sakit guys ya. Jadi itu yang membuat Harith itu benar-benar overpower dulu guys. Nah oke, sekarang kita akan lihat apakah dengan perubahan eksperimental ini akan jauh lebih bagus guys ya. Jadi sebenarnya inti dari perubahan eksperimental ini, Muntun itu ingin biar si Harith ini nggak terlalu gampang digini guys ya, di CC guys. Mati nih coy. Ceder. Oh nice. Cawat. Sabar. Oke, kita bisa flickerin aja guys, santai dulu. Anjing kena setun kampret. Goblok. Aduh, masih kagok gua guys. Gila dah. Padahal gua udah pengen gini guys, udah pengen flicker kalau nggak skill 1 guys. Masih kagok guys ya, keburu kena stun sama si Odette kampret tuh guys. Yang penting kita dapat skill 1 lah guys ya. Jadi ketika Harith ulti itu terlalu gampang kena CC guys. Mungkin itu yang ingin diperbaiki sama Muntun guys ya. Karena kan pasifnya sekarang udah di revamp guys. Dapat berapa ya, 45% resilien ya berdasarkan jumlah hero kan sekarang menjadi beda guys. Ayo sabar coy sabar coy. Waduh, ini musuhnya kok barbar banget ya. Nah ini si kampret Odette nih, kasih tahu kejar bantu gua coy. Aduh, kan ada yang mau ngejar coy. Ya ampun, padahal itu Odette masih level 3 coy. Ya udah, biarin aja guys, kita cari lempar dulu guys. Sekarang malah dapat hybrid lifesteal sebesar 30% guys ya. Kalau untuk ultimate-nya mendapatkan 15% resilient. Jadi resilient itu adalah gini, apa yang gue bilang tadi guys, pengurangan durasi efek CC guys ya. Nah ini ada ini nih. Wait. Waduh, masih punya flicker dia ya. Gusion pun sebenarnya gampang dihindari guys ya. Sabar. Ini guanya, aduh malah diambil. Ini gua ngambilnya malah mid lane guys ya. Sebenarnya sih pengen jungler, cuman ya udah mau si Gusion guys. Si Gusion kampret nih ya, daripada lagi-lagi dua retri guys ya, yang penting gua ngalah aja guys. Ditambah gua juga nggak terlalu bisa guys pakai Harith guys. Pakai spell flicker aja masih kagok guys ya, apalagi retri coy. Aduh, sumpah dah ini nada-nada tangan-tangan nada si kampret. Oh, Odette nih benar-benar nyebelin guys ya, dikejar kita coy. Kentang lenting kagak jelas dah. Sabar. Itu pasti di bawah musuhnya. So, mundur, cuy. Mundur. Sabar dulu. Oke. Nah ini. Aduh, ada bapaknya, coy. Slow.
Awas. Wah, ini Nolan sampai sini dia farming, coy. Aduh, kagak dapat lagi. Eh, John. Ya, ditinggal gua sama Johnson, kampret. Padahal itu bisa nabrak si Layla ya. Mundur dulu. Awas, Wan. Itu ada 3 orang di sana, Wan. Iya, ampun, matilah Wan gua, guys. Aduh. Oke, mati satu, guys. Slow, kita farming lagi, guys, ya. Sabar, guys. Gua masih nyari-nyari. Ah, nice. Johnson, kita bisa nge-kill si MM musuh, guys. Oke, kita push turret dulu sedikit. Cepret. Ah, ya. Ini. Aduh. Sabar, deh. Ntar dulu. Eh, gimana caranya, guys? Sabar, deh. Aduh, gua masih belajar, kampret. Sabar. Clear minion dulu. Oke, jadi baru satu item, guys. Kayaknya perlu Feeder of Heaven, guys, ya, biar ada attack speed-nya dikit, guys. Aduh, mati lagi. Nice. Saling membantain tim gua, guys, ya. Sabar. Lah, ini gua ngeklik apaan, guys? Kok jadi begini, ya? Feeder of Heaven-nya mana, coy? Aduh, gua ngeklik apaan, coy? Mana, ya? Mana? Aduh, itemnya mana, coy? Oh, ini, coy. Aduh, gua ngeklik apaan, coy? Nah. Oke, sabar dulu, guys. Sabar dulu. Oke, jebret. Kita kasih ulti, guys. Wala, mamam. Itu bisa ngedas di ultinya, guys, ya, biar bisa cooldownnya terlalu apa ya, biar nanti no cooldown lah gitu, guys, ya. Intinya gua ngomong apa sih, kambing belibet amat dah. Heran gua. Jujur, guys, ya, gua ini benar-benar bukan user Harid, guys, ya. Gua goblok banget pakai Harid, guys. Gua akui, guys. Aduh, gua nih masih nyari-nyari, coy. Moga aja bisa ya, enggak terlalu bego-bego amat, guys. Intinya sih gua ngerti ya cara mainnya, guys. Oke, sabar. Aduh, nggak dapet, cok. Oh, nice, Alpha, nice. Ini di tim gua nih sama tim Sun nih agak gini ya, jual beli serangan, guys. Nah, ini nih. Oh, nadanya nih, astaga. Lumayan sakit, cok, nada tangga nada si Odet nih, cok. Kelentang-kelenting, sabar. Intinya skill 2 basic attack, skill 1 gitu, guys, ya. Skill 2 basic attack gitu lah kalau nggak salah ya. Slow. Oke, sambil belajar dulu, guys. Belum ada momen gua ngelarin ulti nih, guys, buat musuh, guys, ya. Hey, John, ikut, John. Nah, ini baru. Tabrak, John. Neng. Aduh, jangan aneh-aneh, John. Pas. Ocet. Ulti, ulti. Gimana sih caranya, guys? John, gas, John. Sabar, guys. Masih bisa, guys. Tim kita ini masih gini ya, saling jual beli serangan, guys. Oke, sabar. Jangan ngadi-ngadi, John. Jangan. Lu malah ngajak gua malah nabrak musuh, malah jadi turu kita, guys. Aduh, kemana sih Johnson nih, bawa gua? Nah, Layla tuh. Layla di mid tuh. Nah, ini dia nih. Oke, set cet. Iya, ampun, kagak mati, guys. Aduh. Kayaknya gua kurang ngarahin kali, guys. Oke, kita bikin apa ya? Oke, ini aja, guys. Sabar. Aduh, sumpah, dan ini geblek banget. Oh, ternyata gua ngelik itu, guys. Jadi semua item kelihatan ya. Nah, ini gua udah 1000, coy. Udah lumayan sakit, coy. Tinggal gua aja nih yang bener-benerin pakai skill 2-nya, guys, ya. Harus diarahin juga, coy. Kita nih harus memang nyari yang empuk-empuk ya. Oh, Layla, Odette itu, guys. Sabar. Jangan ikut, John. Nah. Serang. Ah, ini. What? Oke. Ah, mati satu. Oke, ingat, guys. Oke. Ini lagi. Oke. Nah, double kill. Nah, ini lagi nih, jebret. Ngapain lu di sini? Ngapain? Ini awal kebangkitan gua, guys. Triple kill pertama dari gua, coy. Oke, lot. Oke, gua udah mulai agak bisa nih, guys, ya. Meskipun enggak terlalu ngerti-ngerti amat, guys. Cuman gua udah mulai agak ya bisalah dikit, guys. Intinya skill 2 basic attack gitu ya. Oke, sabar, kita dapat load. Santai lagi. Nah, ini kasih tahu. There. Matiin. Nah. Berbalik nih, guys. Enggak apa-apa kita mati tiga. Jangan di sana juga, coy. Aduh, dia lihat flicker, coy. Aduh, kalau gua masuk juga mati ya. Gua ini belum tahu, guys, ya, manuver si Harid ini, guys, ya. Kalau segini itu kekuatannya udah bisa ngelawan ini, itu gua sumpah belum enggak tahu, guys, ya. Karena gua aduh, bukan user Harid, coy. Jarang gua pakai Harid, coy. Jadi gua masih takut-takutan ya.
kalau orang yang udah jago kan dia tahu guys ya, mau di ulti mau diterobos kan dulu dia dapat shield ya. Ini malah nggak dapat shield tadi gua lihat ya. Oh iya guys ya, ketika kita skill dulu kan harusnya dapat shield ya. Oh apa itu kali yang dihilang guys? Coba nanti kita lihat guys ya, ketika kita ulti kita dapat shield apa kagak ya? Persan anda yang aneh dari Harith guys. Santai santai. Nah kalau menurut kalian ya, terutama user Harith, apakah dengan revamp ini Harith lebih bagus guys? Untuk di musuh sih lumayan ada CC ya, si Odette ya, si Odette CC, si Fredrin CC. Nah itu CC juga guys, si siapa namanya, si Batu guys, si Badang guys. Santai santai santai. Itu kagak bisa ya, itu terlalu banyak coy. Yah Badang malah ngepush turret di bawah cok. Waduh dua orang coy. Berterima kasihlah padaku. Ah ini, ah kagak kena. Sebenarnya ini musuhnya lumayan banyak juga CC-nya guys. Sabar. Kita nggak bisa guys ya, semua teman kita ke bawah guys. Oke kita ikut ke bawah. Mana nih? Oke, gua datang dari belakang. Sabar teman-teman. Nah langsung mati guys ya. Udah sakit kita guys. Kita jadiin jenis warna aja ya. Ya gua sih. Hai, apa nih? Masih ada di belakang coy. Ah ini Layla kita lihat guys. Oke. Oh iya guys ya, kita nggak dapat shield guys. Ah maaf lu, kampret. Ini lagi nih. Kita oh dapat guys, cuman nggak terlalu banyak ya. Wait, I lose weight, I lose weight. Gila, pencak silat kita guys. Ternyata dapat shield guys ya, cuman sedikit ya. Apa memang begitu ya dari awal guys? Perasaan kalau orang yang pakai banyak ya. Wah ini musuh menghilang coy. Di sana dia. Sabar. Wah, ini guys. Oke, ah kita coba. Apa gua salah masuk kali ya? Aduh, gua salah masuk guys. Nice. Gua kayaknya salah masuk guys ya, malah gua yang diberedet sama musuh, cuk. Itu lainnya apa namanya? Free hit ke gua, coy. Oke, kita jaga. Oh, nah ini. God like, udah sakit banget sih satu. Ada orang nih. Apa lu? Waduh, disetun gua kampret. Hah, benci amat gua sama si Odette nih, guys ya. Ngapain? Kejar! Jantungnya kenapa-napa, coy? Oke. Wah, ini keras juga nih. Keras juga lo. Ini lagi nih. Aduh, kagak bisa. Itu mau dikejar juga kagak bisa. Oke, kita coba ulti, guys. Hopsah. Nice. Sah. What? Aduh, gua. Macam tak betul je budak ni. Tadi sebenarnya gue pengen pencet flicker guys ya, malah pencet recall. Gaya-gayaan gue kampret. Aduh. Harusnya tadi Layla mati guys ya. Ya kalau orang bisa ya. Ya mau gimana guys, gue kagak bisa pakai Harith coy. Sabar John. Kita cuma berdua nih John. Aduh dia malah nabrak si Fredrin kampret. Weh. Uy. Kenapa deh? Sabar. Banyak. Mau gimana pun kita mage guys. Aduh, gua mau flickerin masih ragu guys. Ntar gua flicker kagak bisa mundur lagi guys. Ya sabar dulu ya. Itu sebenarnya mati sih si Badang guys kalau gua flickerin guys ya. Tapi risikonya kita juga ntar yang mati guys. Sabar aja guys. Sebagai user yang tidak bisa make hero nya tuh kita harus sabar. John ikut John. Nah, tabrak John. Ini momen kita. Oh kita ulti. Wah cempring. Oke. Skill 2, basic attack, skill 2, basic attack, skill 1, kampret, double kill. Double kill ke guys. Ah ini triple kill gua nih. Odette sayangku mau kemana? Asik. Dapat 2 kali triple kill guys ya, meskipun nggak bisa pakai hero nya guys. Dan ternyata kita menang juga guys. Basic attack. Loh kenapa kita nggak dapat shield? Kenapa nggak dapat shield guys ya? Tuh, gua udah ngedas di. Wah. Ini gua kurang tahu guys ya. Kalau dulu kalau nggak salah itu dapat shield deh kalau kita ngedes di anjing tetangga gonggong lagi kampret. Aduh sorry guys ya kalau ada di video anjing gonggong guys ya mau gimana coy. Dan ternyata gua MVP ya ternyata ya. Gua kira tadi gua ngefeed guys. Oke guys ya itu tadi gameplay gua menggunakan si Harith yang revamp ini ya. Menurut kalian bagaimana? Jujur gua nggak merasakan perubahannya karena gua jarang pakai Harith guys ya. Oke sampai jumpa lagi di video gua berikutnya guys. Prankcast.